dicek dulu, dan nambah. Oh my god, kalian lihat sendiri tadi, nambah langsung guys. Hai guys, gue Zaking. Di video kali ini sesuai judul yang kalian lihat, di video kali ini gue mau stok kalian cara bug baru di event 515 lagi. Hey, yah, jadi banyak banget yang bilang ke gue, bang bugnya di fix bang, bang tolong gue bang, poin gue kalah jauh nih bang, gue rank 5 bang. Ya Allah, emang bugnya di fix ya? Setahu gue kagak loh ya. Nih gue nambah terus loh pakai bug yang ini. Ya jadi bug yang mana sih bang? Emang ada bug yang baru? Ya sebenarnya ada bug yang baru, ada juga bug yang lama ya. Dan di video kali ini gue akan menjawab semua itu, karena di video kali ini gue mau tau kalian ini full tutorial untuk menjalankan bug terbaru di event 515. Jadi kalian bener-bener langsung jauh juara 1 terus, kalian tenang aja lah, pasti bisa juara 1 lagi di ronde 2 ini, dan ronde selanjutnya pun pasti juara 1. Ya santuy aja, pokoknya di video kali ini gue akan kasih tau kalian tutorial dari awal sampai selesai, sampai pokoknya kalian intinya juara 1 lagi lah di event 515 ini. Oke, langsung aja. Pertama-tama kalian tuh lihat dulu nih video gue yang kemarin. Jadi kemarin gue buat tutorial dapat lawan bot ya, sama bug terbaru juga. Dan itu terakhir kalau gue gak salah tadi cek, terakhir poin gue tuh 583 itu kemarin. Itu sebelum sahur gue upload ya. Iya 583, dan sekarang poin gua 651. Padahal gua ini buka ML-nya tuh cuman beberapa kali ya sehari, kayak 2 sampai 3 kali doang. Dan gua pakai bug itu enggak berjam-jam, cuman beberapa menit doang. Beberapa detik, beberapa menit lah. Dan lihat sendiri 651. Ah, itu bohong, Bang. Itu pasti kerjain misi lu kan? Ya, lihat aja. Nih misi hari ini. Login hari ini belum gua klaim. Ini yang pertama. Top up gua ini belum diklaim juga. Dan misi bantu teman belum ada. Permintaan dari teman belum ada sama sekali. Beli item di shop belum ada sama sekali. Jadi poin yang gue dapat ini ya hampir 100 poin. Ini gue dapat dari bug yang terbaru ini. Jadi gila kan, masih work kok. Siapa bilang di fix? Oh iya, jadi nanti gue akan kasih kalian beberapa bug yang masih work sampai sekarang. Jadi biasanya ada yang bilang, tuh bang yang ini gak work lagi, padahal pas gua coba ya masih work. Ya mungkin di beberapa player ML ya, player ML beda-beda kali ya, ada yang work, ada yang enggak. Jadi gua akan kasih beberapa, yang ini sama yang itu. Pokoknya intinya kalian bisa coba-coba atau bisa ganti-ganti bug. Semisal di satu ini enggak work, kalian bisa coba yang satunya lagi. Ya, langsung aja ke tutorial lengkap menjalankan bug terbaru di event 515 ini. Jadi bagi kalian yang rank kalian di bawah rank 4, 5, 3, 2, kalian mau naik ke puncuk, ke pucuk, ke 1, ya kalian langsung aja ikutin tutorial gua, boy. Ngomong-ngomong, ini lawan gua udah sehari, ini nggak ada nambah poinnya. Iya iyalah, kan bot. Nah, bagi yang nggak tahu cara dapatin bot, bisa nonton video gua sebelumnya ya. Ih, enak banget lawan bot guys ya. Tapi gua tetap mau kumpulin poin sampai 1000 lebih. Pokoknya gua targetin 1000 poin lah di event ini, di ronde 2 ini. Oke? Jadi pertama-tama kalian siapin dulu bahan-bahannya. Yang pertama kalian tuh siapin dulu aplikasi. Nah, aplikasinya ini apa? Aplikasi ini auto clicker. Kalian tuh pasti udah tahu lah ya. Dan ternyata ada juga yang belum tahu di video kemarin. Itu yang mana sih bang? Play Store yang mana? Banyak bang. Ya udah, ayo ke Play Store. Gua akan kasih tahu auto clicker yang mana ya nih. Nah, kalau udah di Play Store ya langsung aja cari auto clicker. Nih, kayak gini. Nah, ini banyak banget auto clicker, aplikasinya sama aja, fungsinya sama aja. Bebas download yang mana, tapi kalau gua pakai yang ini ya. Iya, gua sembarangnya download pakai yang ini. Kalau mau ikutin ya ikutin aja, tapi kalau kalian bosan, semua orang pakai itu, bisa coba yang ini, pokoknya bebas kok, ini sama aja kok ya. Nah, kalau udah download ya langsung aja kita masuk ke auto clickernya. Di sini gua udah download ya. Langsung open. Dan kalau ada pilihan kayak gini, langsung aja kalian pilih yang multi target mode atau yang ini, yang kedua nih, yang tombol merah kedua, tekan aja. Bang, ini kenapa? Nah, kalau udah kayak gini ya langsung aja tekan yang reactive. Nah, kalian ikutin aja. Kalian izinkan aja, kalau dia minta perizinan, kalian izinkan aja ya. Oke, ini diizinkan aja. Nah, kalau udah kembali lagi, tekan lagi. Nah, kalau udah muncul yang kayak gini, ini artinya udah berhasil. Dan kita langsung aja masuk ke Mobile Legend kita, boy. Sebelum kita ke ML ini, gue kasih kalian bug-nya dulu. Jadi kalian langsung aja copy dulu, baru masuk ML-nya. Nah, sesuai yang gue bilang, gue akan kasih kalian beberapa bug. Jadi ada dua bug.
Nah, ada dua bug ya. Kalian bisa coba yang satu. Kalau nggak bisa yang satu, bisa coba yang dua. Tapi insya Allah dua-duanya work kok. Oke, langsung aja bug yang pertama. Pagar, garis baru, subtype kayak biasa, S gede, T-nya gede, subtype, pagar, spasi, number, ikutinnya number, spasi, 1, garis, 2, 10, garis. Nah, ini yang pertama. Nah, lanjut yang kedua, jadi kalian bebas pilih yang mana ya. Ini pagar lagi, enter, garis baru, subtype kayak biasa. Ya, ini bug-bug yang kalian tahu lah ya. Pagar, spasi, 515, garis, 210, garis. Nah, oke. Jadi ini adalah dua bug yang kalian bebas pilih yang mana dan bebas juga pakai yang mana. Nah, di sini gua mau pakai yang ya semuanya sih. Nanti gua akan pakai dua-duanya dan lihat emang nambahnya beda ya atau sama aja. Ini gua copy dulu. Oh iya, sedikit saran dari gua, kalian tuh cari keyboard HP yang ada papan clipboardnya. Jadi papan clipboard tuh apa? Papan clipboard ini nih, ini yang paling atas nih, ini yang gua tekan. Nah, ini fungsinya gampang banget. Jadi dia bisa ngepaste kalimat yang kalian salin. Contohnya kayak gini. Ini ada dua kalimat yang gua salin. Nah, tuh. Jadi kita di ML nanti tinggal tekan sekali aja, otomatis terisi sendiri nanti kalimatnya. Oke, ya, gampang banget kan? Nah, kalian tinggal cari aja yang ada clipboardnya. Emang lu pakai keyboard apaan, Bang? Gua pakai Google Keyboard. Jadi download di Play Store juga gratis kok, oke? Nanti ada papan clipnya, kalian atur aja, kalian pin. Jadi nanti di ML langsung tinggal tekan sekali aja, bug-nya langsung isi sendiri, boy. Jadi kalian nggak perlu lagi capek-capek ngetik. Ini sedikit tips dari gua ya. Oke, di sini gua udah siap tempur, gua udah nyiapin auto clickernya dan gua udah nyalin juga kode bug yang terbarunya. Nah, langsung aja ke ini dulu, kita cek dulu poin gua 651 ya. Dan langsung aja ke chat global, boy. Seperti biasa, kita ke chat global dan langsung aja kalian tekan ini. Kalian langsung aja paste kode bug yang udah kalian salin tadi. Karena gua pakai clipboard, enak banget, tinggal taruh aja ya. Nah, di sini ada dua kode bug yang bisa sampai sekarang. Dan gua mau coba yang ini nih. Yang ini dulu nih. Oke. Nah, kalau udah kayak gini tekan oke. Dan kalau udah kalian tekan di auto clickernya. Ini auto clickernya, kalian tekan dua kali yang tombol hijau yang tambah ini plus hijau, tekan dua kali. Nah, pertama yang satu ini kalian arahin ke kirim. Nah, baru kalian tekan satunya. Nah, di sini kalian bisa atur kecepatannya. Gua atur kecepatannya 1. Nah, 1 aja oke. Dan yang kedua ini kalian bisa pindahin ke profil atau ke sini juga, ke kirim. Jadi dua-duanya ke kirim bisa juga. Bebas pakai cara yang mana. Yang work di kalian aja pakai, bebasnya yang mana mah. Nah, yang kedua jangan lupa diatur juga. Cara aturnya gimana, Bang? Diketuk aja sekali nih. Nah, ini aturnya 1 atau 2, tapi 1 juga boleh deh. Gua 1 aja. Nah, kalau udah kayak gini, ya langsung aja kalian tekan mulai. Nah, kalian tuh tunggu selama 1-5 menitan. Nah, habis itu kalian cek dulu nambah atau enggak. Oke? Jadi gua mau tunggu ini selama 1-5 menitan dulu ya. Gua tunggu. Nah, kalau udah 1-5 menitan, kalian stop aja dulu. Lu Bang, kenapa nggak ditungguin 1-2 jaman? Nah, kenapa? Nggak usah, karena takutnya pas kalian pakai bug ini sejaman kalian tunggu, kalian biarin aja sejaman. Nah, takutnya bugnya itu nggak berfungsi kayak error gitu. Nanti poin kalian nggak nambah, percuma aja. Jadi mending 1-5 menitan aja, habis itu dicek dulu. Dicek dulu. Dan nambah, ya walau sedikit ya nambahnya ya, ya nggak apa-apa. Hoki alhamdulillah nambah, berarti bugnya masih berfungsi. Dan, oh my god, kalian lihat sendiri tadi, nambah langsung guys. Ya Allah, nambah langsung kan tadi, mata gua nggak salah lihat ya. Nah, tips dari gua mengatasi bug yang nggak nambah poinnya. Jadi udah pakai bug, poinnya nggak nambah, nah caranya itu gimana? Ini tips dari gua. Pertama-tama kalian relog ML. Jadi misalnya udah pakai bug nih, pakai lama tapi nggak nambah, relog ML dulu, relog ML. Nah, yang kedua, kalian tuh ganti negara. Jadi kalian tinggal ganti negaranya, ganti bahasa maksud gua, ganti bahasa. Ke Inggris boleh, ke Cina boleh, pokoknya yang kalian menurut kalian ya yang servernya banyak botnya lah atau yang rame. Oke? Kalau udah. Nah, yang ketiga, kalau poin kalian nambah, kalian relog lagi. Jadi intinya, setiap poin kalian gak nambah-nambah, relog.
Pas kalian dapat tambahan poin, kalian langsung relock aja lagi baru masuk ML. Oke? Jadi itu dua tips tambahan untuk kalian yang poinnya enggak nambah-nambah padahal udah pakai bug. Ya, jadi intinya kalau kalian poinnya enggak nambah-nambah padahal udah pakai bug, ya kalian bisa relock, itu yang pertama yang gua kasih tahu. Nah, kalau dari relock langsung aja ganti bahasa atau ganti negara dan langsung aja ulangin bug yang tadi udah gua kasih tahu ke kalian. Ini gua nyoba pakai negara Hindi, India ya. Nah, kalau udah langsung aja kalian cek 667, alhamdulillah nambah. Ya memang sedikit, tapi ya lumayan lah ya, nyicil-nyicil nambah. Karena sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit. Oke, jadi itu ya tutorial lengkap dari awal sampai akhir menggunakan bug terbaru. Dan insya Allah bug ini anti banned, karena gue udah 2-3 harian ya pakai bug ini, ya gak apa-apa. Lihatnya ini sampai 600-an, ya gak di ban sama nonton kok. Ya insya Allah enggak, karena bug ini udah ada, tahun lalu juga ada bug kayak gini. Dan udah setahun ada bug lagi di 515, ya masih bisa bug auto clickernya. Jadi insya Allah aman. Jadi silahkan dicoba, tutorial lengkapnya udah gua kasih tahu di video ini. Dari awal sampai kalian dapat poinnya. Ya emang nggak banyak, tapi kalau kalian kumpulin terus sedikit demi sedikit, insya Allah akan jadi banyak. Jadi diikutinnya cara gua. Dan kalau nggak nambah poin, kalian bisa mundurin, karena gua udah kasih tahu trik kenapa poin kalian nggak nambah dan cara ngatasinnya. Oke? Itu aja, nanti kalau ada bug terbaru lagi gua akan update lagi. Semoga kalian semua rank 1 dan kalian semua dapat banyak promo diamond kuning untuk beli semua skin di shop 1 diamond. Ya, makasih nonton sampai habis. Gua Zaking, bye.